إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله يحب المتقين سيدنا حاضرين أهل الجماعة yang bertakwa kepada Allah sekalian. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkurniakan kepada kita as-sihhah wal afiyah. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu shalihan. Pada hari Jumaat yang bahagia ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menaiki mimbar Jumaat yang barakah untuk menyampaikan satu risalah kepada ahli Gaza. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita bicara tentang mereka pada hari ini. Peperangan Gaza telah berlalu 111 hari. Ya, 111 hari. Adalah dikiakan sebagai sepanjang-panjang peperangan dan perjuangan yang diharungi oleh umat Islam kita. Dari sini, untuk saya memberi saham dalam menyokong dan menolong, membantu mereka dari segi penyampaian risalah ini, maka saya ingin menarik perhatian kepada sidang hadirin sekalian. Mari kita lakukan 7 perkara. Ya. 7 perkara ini adalah mula dengan bo. Alif bo itulah. Okey, bo by my dah alif bo. 1 bantah. 2 bungkar. 3 benci. 4 boikot. 5 bela. 6 bantu. 7 berdoa. Kita usaha dapat melakukan 7 bo ini, insya-Allah taala kita termasuk orang yang bersama dengan perjuangan Islam di Gaza, di Palestin. Sebelum saya nak huraikan sikit sebanyak, ingin saya perkatakan bahawa kita kena sebut ahli Gaza, bukan sebut Palestin. Palestin ini negeri luar besar. Kerajaan Palestin sendiri, dia adalah orang yang menetap perjuangan Islam di Gaza. Dia selalu menafikan bahawa jangan memasukkan perjuangan ini dengan nama Palestin, kerana dia takut punah Palestin dia itu. Itu satu. Yang kedua, saya nak beri perhatian bahawa perjuangan, peperangan yang disebut-sebut antara Yahudi, Israel dengan Hamas, sebenarnya kita kena faham bahawa peperangan ini adalah peperangan antara kufur dengan Islam, bukan dengan Yahudi, dengan Hamas, atau dengan perkataan lain, antara Al-Haq dengan Al-Batil. Kalau kita sebut Hamas, ada orang yang tidak suka kepada Hamas. Ada orang yang tidak akui Hamas sebagai perjuangan ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang menentang Hamas. Tapi kita tidak kira di segi itu. Kita kira di segi perjuangan antara Islam dengan kufur, antara Al-Haq dengan Al-Batil. Perjuangan ini daripada awal lagi, daripada Adam AS dengan Iblis sampai kepada hari ini dan sampai kiamat akan berlaku perjuangan.
pertarungan dan peperangan perlawanan antara al-haq al-batil. Kita mai mula dengan bab pertama, bantah. Bahasa Melayu panggil bantah, bahasa Siam panggil praknam atau laknat. Nah, kita wajib laknat orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Kerana Allah telah laknat dalam Al-Quran dia. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat akan orang-orang kafir daripada bani Israil. Bani Israil itu Yahudi dan Nasara. Melalui lidah Nabi Dawud dan Isa alaihissalam. Siapa yang melaknat? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi malaikat dia melaknat, boleh jadi manusia melaknat. Kerana orang-orang Yahudi ni adalah orang yang paling buruk, jahat sekali. Mereka telah bunuh para anbiya dan juga rasul berpuluh-puluh ribu. Kata setengah riwayat lebih daripada 10,000 orang nabi termasuk rasul. Di antara rasul Nabi Zakaria dan Yahya dibunuh secara kejam dan ganas. Ini bukan sejarah baru. Tak syoklah kalau mereka bunuh umat Islam di Palestin daripada anak-anak, orang-orang perempuan, orang-orang tua dan orang sakit. Maka benar tidak syok. Kerana dia telah melakukan perbuatan kejam dan ganas dalam sejarah dan dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat disebut. Yaqtulunan nabiyyin, yaqtulunal anbiya. Ini sifat kepada orang-orang Yahudi. Yang kedua, kita bungkar. Bungkarnya kita buka, dedah. Buka perut pedaya yang jahat dia. Daripada banyak sifat-sifat yang berdekinya, sifat-sifat dia yang khianatnya. Berapa banyak dia khianat zaman Nabi SAW. Nabi buat perjanjian dengan ahli Yahudi Khaybar, Bani Quraizah dan sebagainya. Maka mereka tipu, khianat perjanjian, menyalahi perjanjian. Ini kita kena bungkar, kena royak pada umat Islam. We kena dedah buruk peda dia yang buruk dan jahat. Yang tiga, kita benci. Netani, wajib kita benci. Kalau kita nak imej kita kukuh, kuat, kita kena benci orang yang semacam orang Yahudi ni. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, min awthaqil iman al-hubbu fillah wal-baghdu fillah. Di antara tali yang paling kukuh, tali iman yang paling kukuh, ialah kasih pada Allah. Kita kasih sama saudara kita yang datang mari berjemaat pada hari ini sebagai orang Muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fillah, kepada Allah. Kita wisale, kita kena mengenal tanya khabar fillah. Ini adalah satu cara untuk kita mengukuhkan awthaqa, tali yang paling kukuh kuat iman kita. Wal baghdu fillah, yang kita benci orang jahat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Fillah mana fi, lillah, kerana Allah. Benci orang Yahudi. Kenapa? Kerana dia adalah paling ketat musuh dia, permusuhannya terhadap Islam. Tiada orang beriman. Kata jidana asyadun nas adawatan lillazina amanu al-yahud wallazina asyraku. Hei Muhammad, sesungguhnya kamu akan dapati, bagi dengan PM Torik, latajidanna, kamu akan dapati, akan dapati pada sekarang dan pada masa akan datang, orang yang paling ketat, sangat bersangat ter permusuhan, perseruan mereka terhadap orang berimej, nombor satunya ialah Yahudi. Tak nombor awal-awal, lepas tu wallazina asyraku, orang kafir. Zaman Nabi kafir musyrikun, kafir Quraisy. Zaman lah ni kafir banyak jenis kafir yang bermusuh dengan umat Islam, baik
di China maupun di India. Kemarin, dua hari kemarin, Masjid Balbari, masjid terbesar di India, masjid yang bersejarah ratus-ratus tahun, sekarang ia sudah tukar jadi wak dah, wak terbesar, dia hias dengan bagai-bagai perhiasan. Presiden atau Nayib atau Menteri dia budi mari buka sendiri parti, ketua parti yang paling memusuh, paling berseteru dengan Islam, mari buka wak ganti Pak Masjid Terbari, Masjid Islam terbesar di India. Itu di antara kafe, kafe yang menyembah lembu. Kalau kita nak ambil tahil lembu, dia marah lah. Kerana tahil tu hal dia. Itu yang ketiga kita kena benci. Yang keempat kita kena boycott. Gapa boycott? Kita jangan guna pakai bagai-bagai perbuatan produk bagi Yahudi dan orang-orang yang menyokong dia, terutama Yahudi, Amerika sebagai bapak terbesar bagi Yahudi Sihuniyah atau Zionis. Banyak bagai-bagai kita ada pakai lagi. Tak ada tujuan kita. Kalau ada dah apalah pakai Wahabi, lepas tu jangan. Mengikut apa ni yang disebar seperti Coca-Cola, gapo jenis-jenis tu, syarikat tu, orang Islam banyak lagi dia beriput. Pok kita lagi Mekah, Mizrah, wari-wari. Ya ke gapo kita? Ke air tu tu je. Daripada air sejuk air tu, Coca-Cola, Coke, Fanta, gapo semua jenis-jenis tu. Pok ni syarikat terbesar yang membantu kepada keganasan Israel terhadap umat Islam. Satu lagi McDonald's. Ni syarikat besar makan hamburger, makan gapo benda-benda tu. Malaysia badan-badan Islam dia selalu runarung baik-baik ni. Jadi kena hadu, pada-pada Islam kena hadu. Kerana tak ada orang masuk lah. Orang Islam pahal tak masuk. Allah ni hak terbesar, 5% naik kepada Israel, iaitu Pizza Hut. Pizza tu ada, kita kenal lah. Dah baru-baru tak apa, tempat kita tak apa lah. Bukan orang Yahudi buat ni. Kalau kita ikut Eropa, Europe, Pizza Hut ni maknanya syarikat besar tu. Hak ni dia bantu. Bantu kepada keganasan Yahudi. Itu untuk kita kepada orang Yahudi yang ganas. Empat perkara, berbantah, dua kita bungkar, tiga kita benci, empat kita baikot. Mari pula tiga buah lagi. Untuk perjuangan di Palestin, bela. Kita kena bela. Bela sebab tak ada orang bela dia, fuk dia je. Fuk Ali Razah. Dia bela cokong sore dia, duk diau panggil, duk diau. Duk lawa musuh yang besar disokong di belakang dia oleh Maha Amnat. Baik Angkrik maupun Amerika, Pak Besar-Besar, dia sokong dengan kapal terubah, sokong dengan ceruat, sokong dengan bom, sokong dengan helikopter, dengan kapal terbang perang, dengan kereta kebal dan sebagainya. Cukup. Dan yang kita duka citanya, ada setengah negeri Arab yang menyokong dengan tenteranya, dengan alat-alat peperangannya kepada Israel dan menetai perjuangan Islam di Gaza. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Kita bela kerana mereka bela Islam. Mereka bela bumi umat Islam. Dan yang penting juga, mereka bela rumah Allah, Masjid Al-Aqsa, allazi barakna hawlah. Siapa dia bela? Apa kita ada bela? Tak ada. Ada apa kita pergi perang bersama mereka? Tak ada. Tapi kalau Israel, tentera dia 20% ya.
10%, 40% mari mana? Nak mari negeri kita ni, kata. Negeri tu, negeri ni. Okay, cenderung nah kepada Yahudi, sokong Yahudi. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu kita kena bela Masjid Al-Aqsa, bela umat Islam, bela anak-anak yatim dan sebagainya. Itu satu untuk mereka. Yang keenam ialah kita bantu. Alhamdulillah pak kita sudah bantu, tahu itu. Tapi saya nak ayat di sini, kita tak berjuang bersama mereka, tidak menyertai di medan bersama mereka, kita tak ada dalam suana pun dengan mereka, kita tak ada di bumi pertempuran bersama mereka. Tapi ada jalan perjuangan untuk kita bersama mereka. Cuba kita fati tengok ayat-ayat Quran, banyak disebut wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah Ta'ala mendahului jihad dengan amwalikum. Ini tidak lain tanda bahawasanya jihad perjuangan dengan harta lebih penting daripada perjuangan dengan diri. Sebab kalau tak ada harta tak boleh. Mana nak beli peluru, mana nak beli roket, mana nak beli bedil, mana nak beli alat-alat senjata untuk lawan musuh. Lawan tangis saja tak jadi, tak boleh. Mereka Allah kehendak. Nabi sendiri dia guna. Sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat memang guna. Pakai kuda, pakai gapo. Itu nak kata kita bantu perjuangan adalah artinya kita berjihad bersama mereka. Dengan tanpa kita pergi kepada medan pertempuran. Jihad di rumah, jihad dalam ting. Jihad dalam kita on duit di bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang bantu. Selain pada tu kita bantu anak-anak miskin. Orang-orang duafa, lemah, tak ada rumah, putus habis rumah. Lepas tu tak ada air, tak ada apa, banyak kesian kita kepada mereka. Man la yarham la yurham, orang tidak kasih kepada orang yang seperti itu, maka Allah tidak akan merahmati dia. Akhir sekali iaitu kita berdoa. Sidang hadirin yang dah masukkan, doa ni Allah sebesar-besar alat senjata orang mukmin untuk kita menghadapi segala apa cabaran yang kita alami di dunia ini. Karena hidup dunia penuh dengan cabaran, ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa. Tak ada payah berdoa. Jangan nanti maya berdoa kunut saja. Lainnya digalakkan supaya kita membaca kunut nazilah setiap waktu semaya. Sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi setadak-tadaknya kita kunut dalam solat subuh. Itu imam kita nanti amin, amin di belakang. Tapi kita juga boleh berdoa baik dalam semaya maupun luar semaya. Dalam semaya kita doa dalam sujud sebaik-baiknya. Kerana anak Nabi pun dia wah ya sallallahu alaihi wasallam sedekatkan hamba dengan Allah iaitu waktu dia sujud. Oleh itu fa aktsiru ad-du'a. Satu ayat lagi fajtahidu fid du'a. Dalam kamu perbanyakkan doa dalam sujud. Satu ayat itu bersungguh-sungguhlah kamu berdoa dalam sujud. Panhanya pradin setengah orang kata saya tak pandai baca Quran. Nak kata Allahumma alaika bil yahud, tak pandai. Allahumma azimhum, Allahumma zalzilhum, tak pandai. Allahumma ahlikhum, Allahumma azilhum, tak pandai. Kata bahasa Melayu, bahasa Thai tak apa. Ulama fiqh dia kata harus pendapat yang tak harus boleh, terutama bagi orang yang tak kuasa. Kohai, Yahudi, cumpinan, misalnya. Boleh. Tapi sepatutnya kita berdoa sikit. Kita belajar sikit doa-doa.
supaya kita menyertai bersama mereka. Terutama kepada orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan bumi mubarakah, bumi yang berkat, masjid yang menjadi kiblat yang pertama bagi umat Islam, itu Masjid Al-Aqsa. Dan juga kita doa kepada orang-orang yang sakit, anak-anak, budak-budak dan orang mati. Budak-budak mengaji kalau praktum tak ada habis, tak ada boleh syahadah, tapi tu hewi syahadah dulu dia, syahadah yang terbaik. Alhamdulillah, iaitu syahid dunia, syahid akhirat. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Alhamdulillah, itulah tujuh perkara insyaAllah kita sebagai tanpa ahli ghazah, insyaAllah ta'ala, mudah-mudahan Allah ta'ala timur akan amal kita. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Wahai orang yang beriman, adalah kamu jadi penolong, pembantu agama Allah, menegakkan agama Allah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ulisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين والكافرين ولا سيما اليهود الظالمين الماكرين الغاصبين. اللهم عافنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يا منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم بقوتك وقهرك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك ويدافعون عن بيتك مسجد الأقصى الذي باركت حوله. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وارحم موتانا وموتاهم واجعل موتاهم الشهداء عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.